What's up, basketball fans? Balik bareng gue Ruhi Padilla, dan kali gue ada game halis yang seru banget. Game-nya sampai double overtime. Pertandingan dari Pekan Olahraga Pelajar untuk Provinsi DKI Jakarta kelas SMP Putra. Pertandingannya antara Jakarta Timur melawan Jakarta Selatan. Ini dua tim mungkin adalah kandidat juara di pertandingan di kompetisi kali ini. Dari Jakarta Timur ada pemain dengan jersey nomor 8 yaitu Albert, dan juga nomor 4 yaitu Patrick yang sangat menonjol banget. Lalu dari Jakarta Selatan, pemain yang mainnya bagus menurut gue adalah pemain dengan jersey nomor 11 yaitu Ryan. So guys, sebelum kita ke highlights, gue mau doain dulu untuk pemain Jakarta Selatan dengan jersey nomor 7 yaitu Kiral yang main mengalami cedera lutut. Semoga Kiral cepat sembuh and recovery-nya aman-aman aja, dan semoga bisa balik lagi bermain basket secepatnya. Kalau gitu guys, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, dan jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching, enjoy. Yeah.